ulas lagi bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Andreas Eswain oleh Yuda Alcantara. Cukup baik keputusan Yuda, ada Andreas Eswain. Kali ini sempat dapatkan oleh Indra Setiawan. Masih boleh dikuasai oleh Indra. Ariwono, tendangan dilepaskan. Alcantara. Tapi masih terus berlanjut. Yuda berada dalam kotak penalti dari FC Bekasi. Terjatuh tetapi bukan penalti. Lihat.